korang boleh nampak kan? Okey. Bila akaun korang semua dah siap nanti, perhatikan dekat hujung tu ada My EB. Okey? My EB dan bawah dia tu korang nampak perkataan selling. Nampak kan? Selling tu kan? Ha, kat sini ada perkataan selling. Korang klik dekat situ untuk masuk ke tempat menjual. Okey? Untuk masuk ke tempat menjual. Dan seterusnya korang akan dapat paparan yang macam ni. Ah, dia panggil seller hub ataupun tempat menjual. Ni dia ni. Seller hub. Ini adalah seller hub. So, korang perhatikan dekat sini. Okey, ini adalah seller hub. Tempat menjual. Perhatikan dekat bawah ni ada perkataan start selling. Just click dekat sini saja untuk buat untuk masukkan barang korang ke dalam kedai EB korang tu. Kan? Okey, boleh. So, sekarang ni kita pergi kepada kurier pula. Kurier ni ramai tanya kurier sebenarnya kan. Macam mana dengan kurier, pilihan kurier, nak ambil apa, macam mana cara nak hantar barang, semua tu kan? So, untuk kelas kita ni, korang kena tunggu sampai hujung kelas sebab sedia ada something yang special untuk korang semua. Siapa tak tunggu, rugilah. Kita ada something. Okay. Okay. Kurier ni sebenarnya depends lah korang nak pakai kurier apa. Dia ada banyak kurier sebenarnya. Antaranya yang boleh korang pakai adalah, okay, tengok betul-betul kat sini. Korang boleh pakai FedEx. Satu, FedEx. Kedua, korang juga boleh pakai DHL. Boleh pakai DHL. Dan ketiga, korang juga boleh pakai Singapore Post. Singapore Post. Dan keempatnya, korang juga boleh pakai FlexiPack. FlexiPack ni dia dia under Post Malaysia. Under Post Malaysia. Dia macam ni. Sebab sedia nak tunjuk dah dekat korang. Dia macam ni. Dia korang boleh pergi beli dekat Post Malaysia. Dia macam ni. Okay. Untuk overseas punya, kalau nak hantar ke US, dia kali biru macam ni. Zone 2. Cakap kat masa nak beli tu, cakap siap-siap kat dia, nak untuk nak flexi pack untuk hantar ke US. So, dalam dia dah siap ada bubble wrap semua. Dia akan begitu, dinasihatkan korang kena bubble wrapkan sekali lagi sebelum masuk dalam ni. Okay? Okay. So, harga dia kalau yang kecil sekali, XS tu harga dia dalam 40 tak salah sini lah. 40. XS 40, kalau yang sini lah pegang ni dia saiz... korang nampak tak? Size S ni. Size S. Tak nampak eh? Okay, macam tu. Dia, size S harga dia dalam RM52. So, benda-benda macam ni korang boleh pergi beli di SHP ataupun dekat dengan Singapore sendiri. Kadang kalau di SHP tu dia tak ada stok, korang boleh direct pergi ke postmalaysia.com pun boleh juga. Kalau order korang tu banyak dan lebat, baik beli banyak macam ni lah. Senang lah, kita tak perlu nak berkali-kali pergi sana kan. Cuma pergi juga untuk hantar tu, tapi untuk beli tu sekali beli pun okey juga lah. Okay? Size S, kalau size S 52, kalau size M, M besar, M 500 gram. 500 gram ni size M, jauhnya saya tunjuk, size M ni dalam RM80.
Dia sampai dalam 15 hari hingga 30 hari. Okey. So, ini semua ni korang kena packing barang sendiri, cari barang sendiri, hantar barang sendiri. Tapi kita sekarang ni tak ada masa nak packing sendiri, cari sendiri, hantar sendiri kan? So, ada satu kurier yang dia develop khas untuk geng-geng eBay kita ni. Okay. Kurier ni, dia boleh bantu kita packing barang kita, hantar barang kita ke overseas. Okay. Bila kita dah ada kedai eBay, dah masukkan barang and then ada sale dari situ, korang boleh terus beli daripada, okay? Korang boleh terus beli daripada sini and then pergi hantar terus ke Berkat Pos. Inilah kurier yang Sidila kata dia bantu packing, bantu hantar. Semuanya diorang tolong buat. Korang just ada order pergi ke sini ataupun TikTok. And then, masukkan alamat Berkat Pos siap-siap semasa korang order barang tu. And then, hantar terus ke Berkat Pos. Bila sampai kat sana, dia akan bantu packing semua dan bantu hantar korang. Bantu hantar korang pula, bantu hantar barang korang tu ke overseas. So, dia dekat sini, dia tak ada isu korang terpaksa nak keluar pergi cari barang semua, nak packing semua kan. Dah tak ada dah macam tu. So, antara dalam ni semua ni, siapa yang nak packing sendiri? Nak packing sendirilah, tak nak lah hantar dekat Berkat Pos, nanti tak fee. Kan, kerana kan. Tapi sebenarnya, menyenangkan kerja kita. Daripada kita duduk keluar pergi cari barang, baik kita buat survey dekat eBay ataupun research untuk cari barang-barang yang lagi kebabung untuk kita masukkan ke dalam kedai kita tu. Kan? Daripada kita dah packing-packing semua, renyah semua tu, baik kita buat listing ataupun masukkan barang ke kedai eBay kita. Daripada kita duk start engine kita nak pergi hantar barang dekat overseas, barang dekat pejabat pos, baik kita duduk relak-relak dekat rumah lah dengan anak, dengan suami semua, sambil-sambil tengok TV kan. Bagi Berkat Pos je buat semua benda tu kan. Lagi senang. Bila kita pakai Berkat Pos ni, Berkat Pos ni akan pakai express shipping. Express shipping. Bukan express rakyat. Pesan buruk sangat ni. Padam. Kita kan ada pemadam. Akan pakai express shipping. So, barang korang akan sampai estimate dalam 5 hingga 8 hari. Ke US ke, ke CA ke, ke UK ke. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa permasalahan ataupun masalah, 5 hingga 8 hari dah sampai dah barang tu. InsyaAllah. Okay. Sebenarnya semua ni Sidila belajar daripada Sifu Sidila sendiri juga. Sidila pun belajar daripada diorang semua kan. And then Sidila guna satu e-book daripada Sifu Sidila ni lah. Ada yang tanya tadi kan, ada panduan tak untuk belajar dengan lagi detail kan? Sebab kalau Sidila nak bagi tahu semua kat sini, tak sempat lah kan, banyak lagi. And then nak terus buat tu dia agak complicated jugalah kan, dengan tak ada depan korang semua kan. So kalau korang yang nak refer pada apa yang Sidila refer juga, bolehlah. Korang boleh tengok dekat sini kan. Ini antara geng-geng Sidila yang first batch. First batch belajar sama-sama ni. Nampak tak? Okey. Oh, besar-besarnya pergi. Sekejap Sidila nak tunjukkan kat korang ni. Ini adalah first batch masa Sidila belajar dulu ni.
Kita kecilkan sikit. Okey ni. Okey. Ni kalau korang tengok ni kan, dia sharing tentang dia punya income masa buat EB ni lah. Ha, tengok ni. RM6,617. And then yang bawah ni pula $3,016. So korang konggup lah sendiri. 17 active listing je tapi ada 86 sold. So ingat tak apa yang Sidila kata? High demand, low supply. Maksudnya kawan kita ni dapat item yang high demand, low supply lah ni kalau macam ni ni. Ataupun item yang dia sedang jual pada masa tu memang dapat sambutan. Biarpun ramai orang jual tapi dia jual dengan cara yang berbeza. Yang macam saya dah tunjuk tadi kan, bagi free gift ataupun check value lagi, buy two get five, buy two get three. Pandai-pandai kita lah ya, benda-benda macam tu kan. Lepas tu korang boleh tengoklah banyak sebenarnya testimoni daripada kawan-kawan kita yang dah memang dah buat geng-geng Sidila jugalah ni sebenarnya. Masa first batch, kita orang buat sama-sama lah benda ni sebenarnya dulu. And then di sana dah ramai berjaya dah sebenarnya ni. Ramai dah. Ni tengok ni lah. DHL datang pungut barang depan rumah. Van DHL datang pungut barang depan rumah ni. Tengok ni. Ni. Allah Akbar. Sana kan. Ni yang saya dah tunjuk tadi kan. Flexi pack ni. Ni lah. Diorang pakai flexi pack. Senang je pakai flexi pack ni. Tapi kalau nak cepat, malas packing semua, pakailah berkat pos. Ni. Geng-geng eBay kita lah ni. Congratulations, your item sold and it's being paid for. Maksudnya, item kita dah terjual dan dah terbayar pun. Bayar dah bayar pun. Korang dah bayar pun. Ada banyak geng-geng kita yang dah berjaya dalam ni. Korang boleh tengok sendiri ya. Itu dia. Mana tadi?